manjat. Ya sing golek nyong wingi. Karena dia lokasinya di sini. Dia kali orang her, pingin her. Hmm? Yang apa? Sama kuper. Iya lu, iya nang kene gede. Masa semutan ya tangan dulu. Sing narik kanan ge, kosit. Narik kene ngene ge. Narik kene ngene. Gue hilang ya, hilang. Ikannya siapa ya? Ya bagai susu manis, susu kucing. Ya wak, kena ini cilik wak anis ya. Otak ya deh. Otak aja. Tinggi malah dia kan nih. Rana fasing membuat mondasi ya. Macul ya. Berarti urutnya emang di menganah apa menganah mundur mana ya ya. Ini guys penelusuran map sejarah tentang apa ya, pendopo ya. Ini bekas faktur zaman dulu ya, udah lama kependem tanah. Ini sebuah percikan batu ya, faktur ya. Berarti menganuri apa ya kan? Itu oh ya saya paham. Jadi sebelum dibikin musola itu ke atas, di atas ya, di atas itu musola sama tepeki. Berarti sebelum ada musola ini dulu sudah ada tempat pendopo yang buat ngaji ya. Karena saya melihat ini kotak-kotak loh. Dan mimpi saya kotak-kotak. Yus kotak. Berarti ini masih ada sangkut pautnya mbah-mbah buyut yang masih hidup guys. Ya ora, Pak. Mungkin tahu, ada yang tahu tentang sejarah tanah ini.
Ya mbak. Di sana ya ana musola kan mungkin ana sejarah penerusnya. Jadi di alam mimpi saya ini, nah tepatnya kalau nggak salah ini ya sekeliling ini nih, ini pendopo ya di sini. Kalau nggak salah ini di depan, kalau di nggak di sini, di situ ya, di atas itu tuh, ini di sini tempat kiainya di sini yang lagi ngajarin. Soalnya nang impiku mana yang rada-rada dubur, cuma lebih tepatnya nek di patungan pereng aku urus kayak nungi soalnya nurado iki lo cuma geringannya apa mengana. Auranya gimana, soalnya kalau siang ini agak lemah ya untuk mendapatkan aura-aura gitu. Kan rata ya, dia mungkin dia habis gugur-gugur apa bu ya. Iya, campur tangan wong ya. Jadi menganah kayak lurus ya. Batu. Batunya pecah-pecah. Oh iya. Masalah kita kan ada warna-warna tambrol. Jung-jungnya ku batas. Nah iya. Jadi perta-perta energi nih ya. Iya anan je, iya ke. Udah terpisah-pisah nih ya. Batunya. Batunya dia sepi ini ya. Ini kotak-kotak. Kotak-kotak. Iya pak. Tapi nang kene adem ya panu ate piting ya. Yo cetakan manual. Lagi-lagi bentuk orang rata. Cetakan manual ya. Cetakan manual. Berarti beringan. Karena kandungan energi nora, Pak. Orangnya ya, maling menang batu gitu ya, Pak. Kuling buang sih pernah dia sepian ya. Berarti bisa orang anak kan nung dia ambruk apa nung pindah apa beda. Batang disit wek. Batang disit wek. Batang disit wek.
Mana yang asli? Sampai tak lah, jangan. Mbok tunggal gue. Sing asli ini. Asli ini jangan bi asli. Oh iya iya. Cuma beritanya itu. Kapan-kapan ini? Iya. Ketika sing biasa sing sikit.